Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa? Bapak Asriadi. Oh. Biasa disebut Bang As. Oh, Bang As ya. Ya. Ini peternakan bapak. Ya, alhamdulillah baru kita rintis ya. Yo. Lagi kegiatan apa, Pak? Ini saya mau pasang nipel. Kira-kira itu apa nih fungsinya, Pak? Ini nipel ini tempat minum ayam. Nanti kita pasang di pipa ini, kayak ini contohnya. Ini pipanya kita kasih lubang. Kemudian ketika airnya sudah masuk ke pipa, ayamnya nanti kalau mau minum tinggal petik ini, langsung keluar airnya. Proses pemasangannya juga bisa saya jelaskan. Sebelumnya ini saya sudah menyiapkan beberapa alat kerja, yaitu bor, mata apa nih, nipel sama pipa. Jadi proses cara kerjanya ini kebetulan untuk saya buat contoh saja untuk satu pipa. Sebenarnya ini cara kerja yang agak sulit dikit karena satu pipa, jadi kerjanya kerjanya agak lambat sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah, ini buat kerjanya. Ini cara kerjanya, nipul ini fungsi untuk minum ayam, jaraknya 20 cm. Tadi proses pemasangannya supaya lebih cepat, kita menggunakan sode, yang mana sebelumnya kita garis dulu mana titik asnya, kemudian baru kita sode. Setelah kita sode sudah ada bekas lubangnya, baru kita bor. Bor ini kita cari mata bornya yang ukuran 9 mili, supaya tidak melebihi ukuran lubang ini. Sode langsung kita bor. Ini kebetulan udah saya bor, langsung kita pasang. Ini ukuran lubang 9 mili, langsung kita pasang. Proses pemasangannya udah pas, tinggal kita padatkan pakai tang. Udah kita padatkan pakai tang ini. Kalau memang belum padat, terus dipadati supaya airnya tidak meleleh. Kalau nipple ini bocor akan merembes sehingga lembab pakannya, lembab kandangnya semakin berat. Nah ini, kemudian nanti untuk yang kedua kita pasang di sini. Ini harus kita ukur benar-benar supaya proses pemasangan nipple ini tidak mereng. Jadi biarkan satu arah semua, 20 20 20, sampai seterusnya. Hanya sekian dulu, akan saya jelaskan sedetil-detilnya di video berikut. Terus video saya, insyaallah bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih bapak ya.